Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Baik kan? Nah, kali ini aku sama Khadijah pengen seru-seruan bareng lagi nih. Aku sama Khadijah pengen ke salah satu tempat hiburan yang lagi hits di Jakarta. Tempat apa tuh, Adli? Tempat... Kasih tau gak ya? Jangan deh. Aku pengen buat challenge nih buat kamu, Khadijah. Carilah tempat yang tinggi banget dan kita bisa ngelihat indahnya kota Jakarta. Oke, aku akan cari dengan sahabat. Yuk Adli, yuk sahabat, let's go. Wah, keren banget sih di sini ya. Wah, itu dia sahabat, Ferris wheel. Tinggi banget ya. Wah, benar tuh Adija. Ferris wheel itu atau biang lala itu adalah biang lala terbesar di Indonesia. Wah. Tingginya mencapai 69 meter. Wah, tinggi banget ya, Adli. Ya, tinggi banget. Yaudah, kita jalan lagi yuk. Kita beli tiket. Yuk. Sekarang aku punya tantangan lagi buat kamu. Apa tantangannya? Tantangannya adalah kamu harus naik Ferris wheel ini. Berani enggak? Aku takut ketinggian. Ya, sayang banget kalau takut ketinggian. Padahal mah kita di atas sana bisa ngeliat indahnya kota Jakarta. Wah, ya udah aku mau naik deh. Asal kamu nemenin aku ya. Oke, siapa takut? Biarpun aku takut, aku mau buktiin kalau aku berani. Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemberani. Yaudah, kita langsung naik aja yuk. Kita beli tiketnya. Let's go, sahabat. Itu aja. Halo, Mbak. Boleh di tempo? Kasihnya iya. Makasih, Mbak. Kita pengen naik nih Adija. Seru ya sahabat. Sahabat, kita udah mau tinggi nih. Waduh, ini tinggi banget. Waduh. Sudah berhasil menjawab tantangannya Adli. Rebahkan sih, apalagi udah sampai di puncaknya. Hati aku gemeteran. Keren ya sahabat Khadijah. Dia berani mewujudkan impiannya untuk menghilangkan rasa takut yang ada di tubuhnya. Siapa dulu dong Khadijah? Nah sahabat, sahabat di rumah jangan mau kalah sama Khadijah. Kamu juga harus mewujudkan impian kamu di tahun 2018 ini. Oke, aku Adli Umar. Kita berdua pamit undur diri. Aku mau jalan-jalan lagi ya. Dadah. Hai Maisha. Hai Kak Leo. Yuk kita nyanyi yuk. Iya, Kak Leo.
bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ada bawa ini ya, celengan ya. Ya. Pinter-pinter tuh cucunya yang mesti nyelengin. Kalau kamu nyelengin buat apa? Aku buat beli baju sama mainan. Baju sama mainan. Kalau anu Hajijah? Kalau aku sih susah nabung, Eyang. Kenapa? Soalnya aku dibuat beli jajan ini itu, makanya ya jadi susah nabung. Iya, tapi mesti disisain ya. Jajan sih boleh saja sisihkan buat nampung, belanja sih boleh saja, tak
lupa nabung. Asik asik asik. Anak-anak semua suka nabung ya. Asik asik nabung, bung nabung nabung asik, asik asik.